السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الارض اسمه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله كتاب bersyukur kepada الله سبحانه وتعالى Yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk taat dan beribadah kepada Allah, untuk mencari keridaan Allah dan untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu <�dian> wa taala. Akhwanul muslimin rahimakumullah. Maka dekal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sadaqa Rasulullah wa Habibullah fi makal aw kamakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun." Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib ala kulli muslimin bagi setiap orang muslim. Jadi maksudnya apa? Maksudnya menuntut ilmu itu hukumnya fardu'in untuk setiap orang muslim. Mulai dari berada di pangkuan ibu, sampai berada di liang lahat. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, pertanyaannya ilmu apa yang hukumnya fardu ain itu? Yaitu ilmu hal namanya. Ilmu yang berkenaan dengan aktivitas kita sehari-harinya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ilmu itu memiliki peranan yang sangat penting di setiap aspek kehidupan kita. Mau istinja ada ilmunya mau taharah, mau wudhu ada ilmunya, mau sholat ada ilmunya, mau berdoa ada ilmunya, mau makan, mau minum ada ilmunya. Pokoknya segala macam aktivitas kita kesehariannya itu ada ilmunya. Coba kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana cara kita sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya? kalau kita tidak memiliki ilmu. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, marilah kita pergunakan, kita habiskan waktu muda kita ini untuk menuntut ilmu. Mumpung kita masih remaja, mumpung kita masih pelajar, mari kita pergunakan waktu muda kita ini untuk menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, syababaka kablah haramika masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena kalau kita sudah tua kenapa? Nah kita sandingkan hadis Rasul ini dengan perkataannya sahabat. Yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radallahu ta'ala anhu wa'an jami'i sahabah. Sayyidina Umar ibn Khattab radallahu ta'ala anhu pernah berkata. Tafakkahu qabla an tusawwadu. Kata Sayyidina Umar belajar fikihlah kalian Belajarilah hukum-hukum Islam oleh kalian abla sebelum kalian dijadikan pemimpin oleh umat kalian Nah di sini Al Imam An-Nawawi ta'ala anhu menerangkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan di perkataan Al Imam An-Nawawi ini tercatat di dalam kitabnya Abu ya Al-Habib Zain Ibn Ibrahim ibn Smith yang bernama Al, -Al yang bernama Al Manhajusawi Kata Al Imam An-Nawawi Iddaitahidu fi jamali Berusahalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar agar memiliki ilmu. Wa antum atba' mumpung kamu ini masih jadi pengikut, belum jadi pemimpin. Masih jadi pengikut. Qabla qabla antu sirsadatan sebelum kamu ini dijadikan sebagai pemimpin oleh umat kalian. Fa karena sesungguhnya kalian ida sirtum sadatan matbu'in apabila kalian telah menjadi pemimpin yang diikuti imtana'tum minat kalian akan terhalang daripada belajar nah, jadi waktu belajar kita itu akan semakin sempit akan semakin kecil karena kenapa dilanjutkan lagi oleh al-imam an-nawawi karena kedudukan kalian yang sudah tinggi wakadrafi asradikum dan kesibukan kalian yang sudah banyak. Sebab kalau kita sudah menjadi pemimpin yang diikuti tiap hari umat berbondong-bondong datang kepada kita bawa macam-macam masalah. Ada umat datang bawa macam masalah ini, ada umat datang bawa masalah itu, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu dan lain sebagainya. Nah, kalau keadaannya sudah seperti itu, kapan kita mau belajarnya? Kapan kita mau baca kitabnya Jikalau kita mau belajar Umat datang kepada kita Meminta agar kita mengajar mereka nah, Sedangkan permintaan umat Itu tidak boleh ditolak Harus dipenuhi nah, Akhirnya kita menjadi dakwah ke sana Dakwah ke sini Mengajar sana, mengajar sini Jadi seakan-akan waktu kita ini Telah disita oleh umat Waktu kita ini telah disita oleh masyarakat Nah saudara-saudara Nasihat Sayyiduna Umar Ibn Khattab ta'ala anhu ini sangat luar biasa Kata beliau Tafakkahu qabla Belajar fikihlah kalian Pelajarilah oleh kalian hukum-hukum Islam Qabla antu Sebelum kalian ini dijadikan sebagai pemimpin oleh umat kalian Nah saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Marilah kita manfaatkan Waktu kesempatan emas kita ini untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang manfaat. Memang, menuntut ilmu itu sulit, tidak mudah. Yang namanya menuntut ilmu itu banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Rela jauh dari ayah, rela jauh dari ibu, rela jauh dari keluarga, rela jauh dari rumah, belajar hidup mandiri, belajar hidup agar tidak manja belajar memanajemen waktu dengan sebaik mungkin jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh al imam asy-syafi'i radallahu ta'ala kata al imam asy-syafi'i man lam sa'atan al jahli tula kata beliau man lam sa'atan siapa saja yang tidak pernah merasakan lelahnya menuntut ilmu capeknya menuntut ilmu pahitnya menuntut ilmu Tajal ra'adul hayati Dia pasti merasakan yang namanya hinaknya kebodohan Pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya Na'udzubillah na Saudara-saudara sekalian Al-Imam al-syafi'i Itu beliau kalau sedang mengaji Beliau mencatat apa saja yang diterangkan oleh gurunya itu dengan air liurnya sendiri Jadi air liurnya itu beliau ambil dengan telunjuknya Kemudian beliau catat pengajian tersebut di atas tangannya karena kenapa? Karena saking fakirnya beliau, beliau tidak memiliki harta, beliau tidak memiliki uang untuk membeli keperluan-keperluannya untuk belajar. Akan tetapi kalau kita lihat di sisi lainnya bagaimana? Beliau mau bekerja keras, beliau mau berjuang, beliau mau berkorban dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Akhirnya hasilnya apa? Beliau menjadi salah satu imam daripada imam-imam madhab. Yang mana madhab al-imam asyafi'i al itu adalah madhab yang paling masyhur, madhab yang mayoritas orang Islam di dunia itu memakainya. Nah itulah salah satu fadilah keutamaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau bekerja keras dalam menuntut ilmu. Ini mana kedudukannya, derajatnya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna awal la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah sama kedudukannya, derajatnya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unaton, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman." Apa kata Nabi? "Ad-dunya mal'unaton" dunia itu hina, dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat, mal'unun serta terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Illa kecuali kata Nabi, zikrallah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa lidahnya basah untuk berzikir kepada Allah. Kemudian tidak sampai di situ Nabi melanjutkan wa aliman dan orang-orang yang berilmu. Yang di mana mereka beramal dengan ilmunya dan yang terakhir kemudian wa mutaalliman dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu. Selain daripada tiga golongan tersebut, berarti mereka semuanya hina, mereka terlaknat di atas muka bumi ini. Mau siapapun itu dia, apapun pangkat dan jabatan dia, semuli apapun garis keturunan dia, kalau dia tidak masuk kepada salah satu dari tiga golongan tersebut, berarti dia hina, dia terlaknat di atas muka bumi ini, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita kelak pada hari kiamat dikelompokkan dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hikmah-hikmah yang tersampaikan dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Mobilah taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.